Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans High Job Lovers dan umat-umat milenial dimanapun kalian berada. Tentunya berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar Angga Ajob dan si cantik Haiko van der Vecken tentunya. Nah, di episode kali ini kabar terbaru yang mana datangnya dari Rangga Ajob dan si cantik Haiko van der Vecken, dimana keduanya sama-sama memberikan postingan terbaru buat kita semua para fans Ajob. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan dengan postingan apa yang diberikan Ajob buat kita semua. Kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, langkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel. Oke sahabat Job Lover, tidak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Job Lovers, kabar terbaru datangnya dari Job ya, yang mana keduanya sama-sama memberikan postingan terbaru tentang dimana scan-scan yang bikin kita semua bermasalah. Di sini ada postingan terbaru yang menunjukkan tentang di mana Rangga Ajob dan Anggika Busterly saat mereka di scan tersebut. Postingan atau cidukan terbaru memperlihatkan kemesraan antara Rangga Ajob dan Anggika Busterly cukup membuat para fans Ajob berdegup kencang ya. Yang mana di sini terlihat ada Rangga Ajob bersama Anggika, sepertinya mereka berada di salah satu tenda ya. Dan tentu saja postingan tersebut menuai banyak komentar. Dan komentar tersebut tentunya sangat mengejutkan sekali karena banyak sekali komentar-komentar pro dan kontra tentang postingan tersebut. Yang mana kita semua tahu ya, kalau Rangga Ajob maupun Haiko van der Vecken sekarang katanya sih postingannya agak-agak panas. Dan tentu saja ya, postingan ini membuat kita semua para fans Ajob maupun Haiko van der Vecken, membuat para fans Ajobnya tentunya sangat merasa agak-agak kesal ya sahabat dengan melihat postingan tersebut, yang mana postingan tersebut memperlihatkan antara kemesraan Rangga Ajob bersama Anggika, dan tidak hanya seperti itu, postingan Haiko van der Vecken bersama lawan mainnya pun menuai banyak komentar das dari para netizen. Masalahnya di sini bukan apa-apa ya sahabat, baik Haiko maupun Rangga Ajob sebenarnya cuma acting saja, tapi dasar netizen ya yang selalu berkomentar negatif tentang postingan-postingan yang memperlihatkan kemesraan Haiko maupun Rangga Ajob dengan lawan mainnya. Dan ini komentar-komentar pun bermunculan sehingga
banyak sekali yang mengatakan bahwa para fans Hijab memang ingin sekali Rangga Ajob dan Heike van der Vecken lah yang melakukan scan-scan di mana kemesraan mereka tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa tidak mungkin atau mungkin. Mungkinkah Rangga Ajob dan Heike van der Vecken akan disatukan kembali dalam proyek terbaru mereka, yang mana kita sudah lama sekali menunggu saat-saat itu. Tapi ya sampai saat ini kita belum menemukan titik terang atau belum menemukan kabar terbaru bahwa antara Rangga Ajob dan Heike akan bersatu kembali di sinetron terbaru mereka. Tapi kita juga terus berharap ya bahwa keduanya akan disatukan kembali dalam proyek terbaru mereka. Nah, apakah keinginan kita akan segera tercapai atau didengar oleh pihak yang menaungi mereka? Kita tunggu saja kabar-kabar selanjutnya. Mudah-mudahan saja Rangga Ajob dan Heike van der Vecken ini akan segera bersatu di sinetron terbaru mereka. Oke sahabat, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.